Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wal hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'an fi ulumi fi darini amin. Ba'da idha puja'atin awqasami la lama ba'dahu biwajahaini numi ma'atin wifal jaza wazayat taridu fi na'wi khairul qawli inni ahmadu. Ba'da idha, setelah idha puja'atin, setelah idha puja'ah, setelah idha puja'iyah pertama, au qasami atau setelah qasam kedua, la la ma ba'dahu yang tidak ada lam ibtidak setelahnya, biwajahaini numi dengan dua wajah, numi yang dinisbatkan, jadi dinisbatkan dengan dua wajah, dinisbatkan hamzah inna dengan dua wajah, boleh baca inna, boleh baca anna. Yang ketiga, ma'tilwi fa'jaza, ya, serta mengiringi fa'jaza, fa'jawab syarat, ya. Ketiga, nah, keempat, wazayat taridu fi na'wi khairul qawli inni ahmadu. Nah. Dan iza, ya, dan ini, waza ini, dan ini, ini ya, ya taridu yang datang, yang berlaku, finah ibada sumpama khairul qawli inni ahmadu. Nah, ini juga bacanya inni ahmadu, sebaik-baik perkataan sesungguhnya aku ahmadu, memuji. Ba'da ya zarab zaman, ba'da mudaf iza murad lafaz mudaf ilaih, iza mudaf fuja'atin mudaf ilaih. Au qasami au huruf atop, atop ka qas ba'da iza, atop ka iza qasami la ya harf nafil jinsi lama isim la ba'dahu zarab ba'da mudaf mudaf ilaih menjadi isim la bi wajah ini jar majrur numi fi'il madi mabni majhul ya. Naibul fa'ilnya domir mustatirun bihi jawazan takrifu inna hamzah inna ma'a ma ya zarab ya serta zarab ya ba'a mudab tilwi mudab ilaih tilwi mudab fa mudab ilaih fa mudab jaza mudab ilaih wa za za isim isyarah mubtada ya taridu fi'il mudhari ya ya taridu fi'il mudhari menjadi khobar za ya fa'alnya dhamir mustatirun jawzan taqdir huwa ya'udu ala isim isyarah za fi nahwi jar majrur fi nahwi nahwi mudaf khairul qawli inni ahmadu murad abbas mudaf ilaih khairul qawli mubtada khairul mudaf qawli mudaf ilaih inni ahmadu inni ayat harfu taukidin wa nasbin tansib ismu talfarul khabar isimnya adalah ya mutakalim ahmadu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatirun fi jawazan fi ujuban takdiruhu ana jumlah fi'il fa'il khobar inna jumlah inna isim dan khobarnya khobar khairul qawl yakni menghendaki ia musanib annahu akan bahwasanya ia juzu boleh fathu inna fatah inna wa kasra dan kasranya jadi boleh inna boleh anna nih pembahasan kita kali ini ba'da iza al puja iyati setelah iza yang puja iya. Nah, sumpama kharajtu fa idzan inna Zaidan qa'imun. Aku keluar tiba-tiba ya. Sesungguhnya Zaid itu berdiri.
Ini yang setelah iza, setelah iza puja, iya. Ba'da iza puja atin, jadi ya. Iza puja iya tu. Fa izan, namanya iza puja, iya. Faman kasara'a ja'ala jumlatan, maka siapa yang mengkasarakan akan dia, maka ia menjadikan akan dia jumlah. Ya, siapa yang mengkasarakan akan dia, akan hamzahnya, maka dia jadikan dia sebagai jumlah. Takdiru takdirnya kharajtu fa izan zaidun qa'imun, aku keluar maka tiba-tiba Zaid berdiri. Itu kita baca inna zaidan. Wa man fataha, dan siapa saja yang memfatahkan akan dia, jadi apa bacanya? Anna zaidan. Ja'ala, maka ia jadikan akan dia ma'asilatnya serta silahnya masdaron, masdar. Jadi masdar dar. Wa huwa mubtada'un, itu mubtada. Khabaru, khabarnya iza al-puja'iyati. Al-puja'iyatu. Ya, khabarnya iza puja'iyah. Wa taqdir, takdirnya ma fa'izan qiyam Zaidin. Maka tiba-tiba berdiri Zaid. Aifa fil hadrati qiyam Zaidin, artinya pada hadir berdiri Zaid. Maksudnya apa? Ya, di hadapanku berdiri Zaid. Hadir tu hadrah, hadir di sini, hadir. Maksudnya di hadapan berdiri Zaid, di hadapanku berdiri Zaid. Wa yajuzu, dan boleh ayakun al khabaru mahzufan, bahwasannya khabar itu dibuang, boleh. Wa takdiru takdirnya kharajtu fa idzan qiyamu Zaidin mawjudun. Ya, mawjudun itu dibuang. Aku keluar mati maka tiba-tiba berdiri Zaid ada. Ya, ini artinya apa? Maka tiba-tiba ada berdiri Zaid. Kalau bahasa Indonesia terjemahnya begitu. Aku keluar tiba-tiba ada berdiri Zaid. Wa mimma ja'a bil wajah ini, dan di antara sesuatu yang datang dengan dua wajah, kalau perkataannya artinya boleh ina boleh anak. Wa kuntu ura Zaidan kama qila sayyidan idzan an idza annahu abdul qaba wal liha wal lahazim. Dan adalah aku mengira Zaid sebagaimana dikatakan adalah pemimpin. Ya, tiba-tiba ya, bahwasannya dia adalah seorang budak, ya, seorang hamba, ya, tukang tidur lagi mendengkur. Ya, saya kira dia itu pemimpin yang mulia besar. Tidur mulu. Nah, jeleknya orang tidur mulu berarti jeleknya tuh. Nah, jelek. Apalagi kalau orang ngaji tidur. Jelek enggak tuh? Nih. Enggak ngaji aja tidur mulu, kapan ketemu tidur mulu. Jelek cakep. Apalagi tidur juga ngorok juga. Cakep jelek. Nah. Mau jadi jelek, mau jadi cakep. Iya. Entar kalau ada yang tukang tidur mulu jelek. Jelek. Ngoroknya gede banget. Aduh. Malu. Jadi jangan biarkan kita tercoreng nama kita tuh dengan diri oleh diri kita sendiri. Jangan sampai begitu. Iya. Malu. Kirain seorang pemimpin yang sejati, tukang tidur yang sejati. Jangan ya, jangan tidur mulu. Ini usahakan jangan tidur mulu. Jadi bagaimana cara untuk menghilangkan jangan tidur mulu? Tadi udah tidur, udah gitu. Tadi udah tidur, udah. Sekarang tidur lagi. Ya, tadi udah tidur, udah. Ya, jadi ajak ngomong diri kita. Ya, ajak ngomong diri kita. Tadi udah tidur, ente masih tidur aja. Ya, jadi jangan kita, ya, tidur mulu, jangan. Tadi udah tidur, udah. Apalagi sampai ngorok. Jelek ya.
Jadi ajak ngomong dirinya, tadi udah tidur, udah. Itu cara saya begitu, tadi udah tidur, udah, cukup. Jangan gue sih tidurnya kalau ngantuk aja, ngantuk mulu. Gue sih nggak macam-macam kalau tidur, kalau ngantuk aja gue tidur, ngantuk mulu. Usahain jangan. Ruwiyat telah diriwayatkan bi fathi anna, dengan fata anna wa kasir kasrahnya. Faman kasara, maka siapa yang mengkasrahkan akan dia, ja'alaha jumlatan mustanafatan, dia jadikan jumlah mustanaf. Wa takdir, takdirnya idzan huwa abdul qafa wal hazimi, tiba-tiba dia adalah hamba ya qafa yang tercela, lahazimi yang hina. Jadi orang tukang tidur kan itu hina itu. Orang tukang tidur hina, tidur mulu. Jelek. Ya. Orang tidur mulu jelek. Kecuali ketiduran. Wa man fataha, dan siapa orang yang memfatahkan akan dia, ja'alah, maka dia akan hamzah inna itu, maka ia jadikan akan dia masdaran mubtadaan, masdar ya, masdar ya sebagai mubtada. Wa fi khabariha al wajhani as-sabiqani, dan pada khabarnya ada dua wajah yang dahulu. Wa taqdiru, takdirnya alal awal, atas yang pertama. Fa idzan ubudiyatuhu, ya fa idzan ubudiyatuhu, maka tiba-tiba tampaklah, maka tiba-tiba ya kehambaannya, ya maksudnya tiba-tiba tampak sifat kebudakannya, sifat kehambaannya. Ai fa fil hadrati ubudiyatu, ya tiba-tiba di hadapannya kelihatan sifat kebudakannya. Wa ala sani, dan atas yang kedua, fa izan ubudiyatu mawjudatun, tiba-tiba sifat kehambaannya itu ada, mawujud. Wallahu a'lam bishawab.